الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى ونبينا المجتبى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Pengerusi Majlis, yang dimuliakan Pengerusi Ahli Yang Terkuasa Masjid, Muslimin dan Muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada saat ini kita diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla meneruskan kehidupan di dalam ketaatan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Satu lagi, di saat kesibukan manusia, kita dipilih oleh Allah berada di rumahnya, yang memang di saat ini Allah suka tengok hamba dia berada di masjid. Maka kita dapat melepasi godaan-godaan begini. Ini adalah merupakan suatu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian insya-Allah taala kita juga akan menyambut musim yang besar. Walaupun tidak ada kain rentang, tidak ada banner tulisan-tulisan, tidak sebagaimana sambutan kepada hari raya fitrah. Aidil Fitri, tak puasa tu ada dah sama hari raya. Aidil Adha, sunyi orang tak sambut. Jadi insya-Allah walaupun orang tak sambut, saya akan sambut di sini bersama dengan para jemaah. Kita akan huraikan risalah yang ringkas ini, namanya kelebihan 10 awal bulan Zulhijjah. Insya-Allah risalah ini akan diedarkan kepada para jemaah sekalian. Sebelum daripada sampai ke risalah ini, suka dulu saya nak ambil sebagai mukaddimah perbincangan kita dalam siri-siri pengajian ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, menyuci akhlak kita, iaitulah ilmu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan a'malul qulub, yang berkaitan dengan hati, di mana hati yang kita miliki ini adalah merupakan tempat mahallun nazar, tempat Allah SWT nak tengok dalam tubuh manusia itu. Tuhan tak tengok pada warna kita, dia tak tengok kepada comel ke tak comel kita, tetapi yang menjadi penilaian di sisi Allah Azza wa Jalla iaitulah apabila hati itu soleh, hati itu tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, maka anggota-anggota lain juga akan tunduk. Yang disebut oleh para ulama rihlatul qulub, mengembara kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati, tetapi kita mengembara di atas dunia ini dengan kenderaan. Orang yang nak mengembara kepada Allah, Allah sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat keluarga, harta benda, tak ada, masing-masing membawa diri, yauma yafirul mar'u min akhih, semua orang akan lari daripada keluarga dia, suami lari daripada isteri, anak lari daripada ibu bapa, illa, Allah kata, man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Di antara perkara yang perlu kita ambil,
iaitulah mufsidatul qulub, perkara yang merusakkan hati kita. Dalam bahasa Arab disebut al-jidal wal-mira, berbantah-bantah dan bertengkar. Hari ini orang berbantah ke tidak? Ada orang berbantah ke? Senyap gitu ya? Hah? Senyap? Tak ada orang kelahi? Sebab kita duduk hari ini, dulu kalau alam dunia, orang kata sekarang kita duduk di alam dunia, dia ada alam akhirat. Betul tak? Sekarang ni ada satu lagi alam, dia panggil alam maya. Kita ni duduk alam maya ke tidak? Ha? Orang kelahi alam maya tak bunyi. Walaupun tak bunyi suara, tapi dia punya stres, dia punya merah muka, terangkat dia punya telinga, sama ya. Ha? Oh begini, tulis. Tak makan, tak minum dia. Duduk kelahi, duduk jidal di dalam alam maya, dalam grup yang kita duduk ini. Maka ini di antara perkara yang merusakkan seorang itu dan juga menyakitkan hati. Maka kata di para ulama, apa makna jidal, berbantah-bantah itu? Iaitulah apabila seorang itu berlawan, mujadalah, berlawan untuk nak menzahirkan yang benar, ataupun bukan kerana nak cari benar tak benar, tapi nak cari menang. Ada dua. Maka kata di para ulama, orang yang berbantah kerana nak cari benar, macam orang duk debat, dialog, apa saja yang kita buat perbincangan kerana nak mencari kebenaran, maka itu memang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, wajadilhum billati hiya ahsan. Nalah kamu mujadalah, kamu lawan mereka dengan cara yang baik. Tapi hari ini para jemaah sekalian, ada ke tidak orang berlawan dengan cara yang baik? Agak sukar. Kita nak kata macam mana? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis. Pelajar-pelajar ni boleh tanda hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut kepada kita daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira. Aku jamin nak bagi kepada kamu baitun fi rabadil jannah, rumah di tengah syurga, di tepi syurga. Liman tarakal mira, bagi orang yang meninggalkan perbalahan, perdebatan. Dia tak mau cakap, dia tak mau kelahi, maka orang itu Nabi kita nak bagi rumah Rabadil Jannah. Wa in kana muhiqqan, kalau dia benar sekalipun, dia kata biarlah, saya tak nak kelahi. Wa baitun fi wasatil jannah, wa baitun fi wasatil jannah, rumah di tengah-tengah syurga. Liman tarakal kadzib, bagi mereka yang meninggalkan percakapan dusta. Wa in kana mazihan, walaupun dia bergurau. Orang hari ni kalau bergurau, pelik-pelik. Dia bergurau macam-macam. Kadang-kadang dia bergurau dalam internet, dalam Facebook dia tulis pagi-pagi, admin dia tulis, pemilik Facebook ini telah meninggal dunia. Habis orang tulis kat bawah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bila baca kat bawah, dia kata inilah kata-kata yang akan ditulis oleh anak saya bila saya mati esok. Subhanallah. Yang kawan ni, nasib baik tak ambil kereta pergi ziarah. Mati dah kawan kita. Tak usah duk main gurau-gurau yang pelik-pelik. Jadi Nabi kata, tak usah duk buat bohong, walaupun dalam gurauan, tak perlu. Wa bi baitin fi a'lal jannah, rumah di atas syurga yang tinggi. Liman hasuna khuluquh, bagi orang yang baik akhlak dia. Masya Allah, tabarakallah. Maka hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Kata di para ulama, kata di ulama hadis, As-Sindi kata, wa man tarakal mira, orang yang meninggalkan perbalahan, berbantah-bantah semata-mata kerana takut menimbulkan masalah. Tapi kalau kita duduk diam-diam, tiba-tiba mari ada orang attack kita. Dia kata Islam ni apa ni, tak betul. Sedap. Ataupun Islam ni diskriminasi. Kita kena ingat, zaman kita hidup hari ni, macam-macam fitnah timbul. Di antara kumpulan yang berani menonjolkan diri, iaitulah kumpulan-kumpulan yang hilang identiti.
dia panggil kumpulan yang rusak fitrah. Tahu rusak fitrah? Rusak fitrah ni orang laki-laki kahwin dengan orang perempuan. Betul tak? Yang perempuan kahwin dengan laki-laki. Ini orang rusak fitrah ni tak ada. Dia gomor belaka sama-sama dia. Ini di antara penyakit barah yang sangat dahsyat, dan mereka juga telah bangkit bahawa ini kebebasan. Kita mengatakan tidak. Kalau kamu mengaku orang Islam, kita boleh baca ayat-ayat Quran yang mengharamkan perbuatan itu, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang. Cuma ini dalam masalah mempertahankan hak, tak boleh kita diam. Kita mesti nyatakan. Dalam satu peristiwa sewaktu peperangan Uhud, Nabi luka. Sahabat-sahabat lain ramai yang sakit. Abu Sufyan pada waktu itu masih belum Islam. Kena tanda sejarah. Abu Sufyan, pernah dengar nama Abu Sufyan? Siapa dia Abu Sufyan? Nah, ini kita nak cakap dengan pelajaran. Nah, ada dua kumpulan, kita lawan malam ni. Ha. Ya. Siapa Abu Sufyan? Nah. Pembesar Quraisy. Quraisy. Ha, lagi. Marah ustaz dia ni tak jawab ni. Ha. Belah ni. Abu Sufyan, bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia nama Ramlah binti Abi Sufyan, Ummu Habibah. Dia berlawan dengan Nabi daripada mula-mula Nabi dilantik jadi rasul sampai Nabi kita buka kota Mekah pada tahun berapa? Pembukaan kota Mekah tahun berapa? Siapa dia ada duit RM10? Siapa dia boleh awak kita bagi malam ni. Ha. Silakan. Ya? 7. Dia gitu ya. 6, 7, 8 jawab-jawab, ada yang kena tak? Ramai-ramai. Kapan tu yang tak kena tu belajar, yang kena. Kau macam mana? 8 Hijrah. Ni pelajar-pelajar ni tanda belaka. Saya seronok tengok bila pelajar ada pen, ada nota di tangan, ini orang nak belajar. Orang tua-tua tak apa, dia maksum dah tak? Tak payah bawa dah. Dia berlawan dengan Nabi 20 tahun. 12 tahun di Mekah. 8 tahun waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah, pembukaan kota Mekah, barulah dia masuk Islam. Maknanya waktu Uhud dia masih lagi bukan Islam. Dan dia ketua Qaid Quraisy. Dia tengok Nabi semua dah lumpuh tentera. 70 orang sahabat-sahabat yang mati syahid. Abu Sufyan naik atau tepi pinggir Bukit Uhud, dia kata, "Afiku Muhammad, Muhammad hidup?" Nabi kata jangan jawab. Terus duduk bantah dengan dia. Biar dia seronok seorang diri. "Afikum Ibnu Abi Quhafah?" Sayyidina Abu Bakar tanya. "Hidup?" Tak. "Umar?" Dia pun seronok. Dia kata mati habis. Kalau hidup takkan tak jawab. Kita kadang-kadang orang-orang macam ni kita biarkan dia seronok. Kan? Kemudian dia kata apa? "A'li hubal." Berhala aku paling tinggi. Nabi kata jawab. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau setakat orang etek peribadi, orang nak tanya hidup ke mati, Nabi kata biarkan dia. Tapi bila dia sentuh hak akidah, Nabi kata ajib, "Allahu a'la wa ajal." Allah yang paling tinggi, yang paling mulia. Bukan hubal. Hubal itu nama berhala. Jadi yang kita nak pelajar-pelajar hari ini mesti bersifat dengan kepekaan kita. Orang bercakap lain-lain kita boleh biarkan. Tak apalah apa orang nak cakap-cakap. Tapi bila sentuh tentang agama, lah. Saya Nabi cakap kalau orang apa ni diam-diam ya, tak berbantah, dia boleh duduk di tepi apa ni banglo dia di pinggir ada syurga yang bawah. Kita kata lah. Bila sentuh tentang kita boleh maafkan. Orang kata kita, tak apa saya maafkan. Tapi orang hina agama depan kita, kita kata saya maafkan, lah itu orang lemah nama dia. Nampak tak? Imam Ghazali kata, tanda kata-kata Imam Ghazali. Nanti kita tanya lepas ni kan. Boleh? Imam Ghazali kata, orang yang tak marah pada saat dia mesti marah. Orang apa tu? Ha? Orang bodoh nama dia lagi. Orang apa ni? Orang lemah nama dia. Baif. Macam kita kata tengok ayah dia.
Bapak ni tengok anak tak solat. Ah, tak apalah, saya sabar. Betul ke tidak sabar macam tu? Betul? Lah, sabar apa lagi tu? Ini bukan sabar, lemah. Suami tengok isteri keluar rumah tak tutup aurat. Tak apalah, dunia sekarang nampak macam mana dak? Suami kuat ke lemah? Ah, tak mengaku dah suami ni. Lemah. Tapi kalau kita marah tak tutup pasal, tempatnya sepatutnya tak perlu marah, dinasihat, ditegur, tiba-tiba dia melenting, marah sungguh-sungguh. Itu Imam Ghazali kata itu orang bodoh nama lagu tu. Ha, jadi kita ni jangan lemah, jangan bodoh. Kita akan tegur di tempat yang patut ditegur dan kita akan bertoleransi, bersabar di tempatnya. Orang yang berbantah ni sebenarnya memang sifat manusia, tabiat manusia, dia suka membantah. Betul tak? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi. Hari ni hari apa? Baca tak hari ni Al-Kahfi? Hah? Baca? Alhamdulillah. Takut dia tak tahu terlupa. Ustaz baru tanya. Dah maghrib dah baru tanya. Tak habis dah lah. Al-Kahfi. Saya bila baca surah Al-Kahfi ni, apa kaitan kita dengan Al-Kahfi? Dengan dunia sekarang? Apa kaitan? Ya, nak jaga daripada Dajjal, kan? Berapa kali dah saya ikut seminar, seminar tentang alamat kiamat, tentang huru-hara akhir zaman. Memang masyarakat kita dia suka seminar huru-hara ni, suka. Saya tanya 2-3 orang, awak ni semangat sungguh ngaji bab Dajjal. Nabi SAW sebut dalam hadis, siapa dia hafal asyar ayat, 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, usima, dia dipelihara daripada Dajjal. Awak berapa ayat dia baca? Dia kata belum satu ayat pun lagi. Oh, takut kau Dajjal. Kita ni bukan main lagi takut tak. Tapi dia punya pagar untuk nak menyelamat diri daripada Dajjal, kita tak buat. Betul tak? Jadi ini kadang-kadang kita ni takut. Entah takut apa sebenarnya. Kita takut atau tak takut? Takut Dajjal. Tapi pagar tembok tak buat. Betul? Nah, ini masalah yang ada hari ni. Dajjal ni, Dajjal yang asli ni, dia akan keluar bila? Di akhir zaman nanti. Allah kata dalam surah Al-Kahfi, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Sesungguhnya manusia itu banyak berbantah-bantah dia, suka bantah. Orang cakap apa saja pun bantah. Cuma mungkinlah orang memberontak, membantah apa yang kita cakap, ada beberapa sebab yang kita tengok nanti. Kemudian satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah anak dia Fatimah dan suaminya Sayyidina Ali. Rumah dia dekat ya. Dalam raudhah tu, belakang makam Nabi, belakang itu rumah Fatimah, rumah anak dia. Dia pergi, dia tengok Ali dengan Fatimah sedang tidur. Nabi kata, ala tusallian, anda berdua kenapa tak bangun salat malam? Ali kata apa? Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anfusana biyadillah, kita hidup ni semua di bawah kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh bangun, kita bangun. Aha. Jawab tak jawab? Jawab tu. Bila Nabi dengar lagu ni, dia tak cakap apa. Fansarafa, Nabi kita keluar daripada rumah Ali. Sambil-sambil keluar, dia tepuk paha dia. Dia baca ayat Quran. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ni suka berbantah. Sana dia balik rumah. Maknanya, Nabi kita rasa pelik lah. Cepat sangat jawab. Jadi kita ni kadang-kadang, anak-anak ni bila mak dia kejut suruh solat ke, ayah dia panggil suruh buat apa-apa, banyak sangat jawapan. Itu naluri manusia. Naluri manusia banyak jawapan-jawapan yang begitu banyak. Namun begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita banyak benda-benda. Walaupun tabiat manusia ni suka berbantah, tetapi kita kena ingat beberapa perkara yang perlu kita ingat dan perlu kita hayati.
sebab-sebab tanda, sebab-sebab timbulnya perbalahan, jidal ataupun perdebatan. Ada sebab. Kita tak boleh marah korang saja. Oh, suka lauk jawab mulut. Ada sebab. Yang pertama, sebab mungkin orang tu buat salah, kita pergi nasihat dia secara terbuka. Awak gini-gini salah, lawanlah dia. Cuba kita pergi sama seorang, duduk dekat dia, ajak minum teh dulu sekali. Tak. Sekarang ni ada SMS, ada WhatsApp, kita tulis surat dengan dia. Tak. Kalau sesuai, cakap depan lebih baik, boleh musalahah. Yang kedua, kita pilih waktu nak tegur orang tak sesuai. Depan-depan kawan dia, kita pergi tegur, marahlah dia. Kan? Ataupun dia tengah sibuk, tiba-tiba kita pergi kritik dia. Tak boleh. Ada juga kadang-kadang orang ni tak sebab cukup semua. Mekanisme nak tegur, nak nasihat sudah cukup, tapi dia telah dikuasai oleh hawa nafsu. Ha, ini yang kita bimbang. Sepatutnya kita ni bila orang tegur kita, kita terima kasih. Kata di Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar kata apa? Rahimallahu rajul an ahda ilayya uyuban. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat kepada mana-mana orang yang telah menyampaikan kepada kami kelemahan diri kami. Ah, siapa dia berani macam tu? Kita ni kita akan suka seronok kalau orang puji kita, betul tak? Kalau orang tegur kita, walaupun nasihat, marah tak marah? Fush, hari ni jangan main. Kita kadang-kadang nasihat sama seorang, adalah benda-benda yang dia buat tak betul. Tak sampai banyak berapa ketika, keluar dekat Facebook dia. Manusia ni memang suka dengki dengan orang. Kita pun tengok, macam kata kat aku je ni. Tak? Macam sindir saya je ni, sebab kita nasihat sama seorang, tak ada orang tahu pun dalam alam maya. Tiba-tiba dia luahkan perasaan dia, manusia ni memang suka nak tunjuk pandai lah, macam-macam ada. Kita mengatakan ini di antara perkara yang sukar. Ini sebab-sebab yang menyebabkan manusia sukar untuk menerima teguran ataupun kritikan orang kepada kita. Yang seterusnya, iaitulah apabila ada sifat i'jab bin nafsi, dia rasa dia sudah sempurna. Dia rasa dia sempurna. Orang yang rasa diri dia sempurna, dia tak akan boleh berubah sampai bila-bila. Tak akan boleh berubah sampai bila-bila. Baik. Kalau kita nak berdebat dengan orang ataupun nak berhujah dengan orang, apakah syarat-syarat dia? Tanda. Yang pertama sekali, ikhlas niat kita kerana Allah Azza wa Jalla. Saya ni nak tegur dia, bukan nak menjatuhkan maruah. Sebab secara terang-terang dia telah buat satu kenyataan yang menyalahi agama. Ada orang kata, contohnya judi tak salah, zina kalau suka sama suka apa pelik. Ni pun LGBT ni, jantan sama jantan pun ambil lah, apa susah awak? Kita kata ini bukan apa susah awak. Isu ini bukan isu awak, isu ini isu agama. Maka kita ikhlaskan niat, kita tulis surat dengan dia bahawa perbuatan kamu, kata-kata kamu menyalahi peraturan. Kemudian kita cuba menggunakan, jangan sekali-kali guna bahasa yang tidak diiktiraf oleh akhlak. Sekarang ni saya duk perhati tengok di alam maya ini, Masya Allah Tabarakallah. Kalau kita tengok bahasa yang digunakan, dia tak setuju dengan ustaz. Ustaz ni keluar dekat video hukum sekian-sekian, dia tak suka dengan hukum tu, dia tulis kat bawah, ustaz kepala lutut. Dia tulis, ustaz juga kepala lutut. Kawan dia pun jawab kat bawah, dia apa ni, ustaz ni otak di kepala lutut, kata. Kawan dia pun tulis kat bawah, dia ada juga otak, engkau ada tak? Apa akan jadi? Tembok-menembok berlaku di alam maya. Maka kita mengatakan ini satu benda yang sangat sukar. Contoh ulama, kita kehilangan contoh-contoh bagaimana ikhlasnya para ulama. Yang ketiga, meninggalkan kepentingan hawa nafsu di dalam menegur. Kalau kita ada hawa nafsu menegur, tak akan mungkin.
Sekata Muhammad bin Ka'ab, dia cerita, datang seorang laki-laki tanya Sayyidina Ali. Tanya Sayyidina Ali, Ali pun jawab. Dia kata, ya Imam, saya faham bukan macam ni. Dia pun bagi hujah. Faqala Ali, asabta wa akhtat. Ali kata, benar apa yang kamu tadi, aku tersalah. Sayyidina Ali terus baca ayat Quran, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang ada ilmu tu, ada lagi orang paling tinggi ilmu yang dia ada. Maka ini di antara adab-adab yang perlu kita kena belajar. Bahawa yang keempat, kita letak bahawa perbincangan, apa ni, hiwar yang kita lakukan ini jangan menyebabkan hilang kasih sayang sama-sama kita. Letak itu, jangan sampai hilang kasih sayang. Ini kita takut hari ni bila bercakap sikit tak kena hari, habis putus kawan. Dalam bahasa kita ini dia panggil unfriend dah. Oh, tengok-tengok Facebook kita tak boleh nak masuk dah. Eh, saya tegur sikit baru Facebook dah tercabut lah. Kita mengatakan ini satu perkara yang cukup bahaya. Contoh-contoh bagaimana ulama-ulama dulu telah menggunakan perdebatan untuk nak memperbetulkan benda-benda yang salah. Di antara contohnya, tanda dalam surah Al-Baqarah ayat 258, iaitulah perdebatan di antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud. Kenal Namrud? Siapa Namrud? Raja yang lawan kepada dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja ni tunjuk gini-gini, dia kata Tuhan. Akhir sekali Ibrahim kata apa? Allah Ta'ala bawa mari matahari dari sebelah timur, kau bawa daripada barat. Fabuhital ladzi kafar, maka dia tak boleh nak apa? Tak boleh lagi nak lawan hujah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam satu kes, kalau pelajar-pelajar ni suka baca sejarah, perdebatan di antara Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Khawarij. 20,000 Khawarij berlawan dengan Ibn Abbas, akhir sekali berapa ribu yang rujuk balik menyokong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hasil daripada perdebatan. Satu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia hantar seorang sahabat dia, nama dia Aun bin Abdullah, untuk berdebatnya Khawarij. Dengar cerita menarik ni. Faqala Aun lil Khawarij, kubu Khawarij ini dia mengkafirkan imam-imam yang besar ni. Dia kata, apa ni imam macam ni? Kata dia Aun, mu ni, kamu nak orang yang boleh memimpin seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sekarang ni pemimpin kamu Umar bin Abdul Aziz, maknanya orang sangat warak, sangat hebat. Tapi kamu sekarang ni melawan dia pula. Masya Allah, tabarakallah. Dia kata apa? Dengar cerita. Dia kata, macam mana kami tak lawan Umar bin Aziz? Sebab dia tidak laknat orang-orang yang terdahulu. Dia suka sangat, Khawarij ni, melaknat orang. Ingat dah? Orang yang suka laknat orang ni siapa? Puan-puan Khawarij. Dia rasa dia betul. Kata dia Aun, geng-geng Khawarij ni, kamu ni berapa kali dah mulaknat Haman? Kenal Haman siapa dia? Haman, menteri kepada Fir'aun. Kena ingat, orang besar-besar ni kena tahu belaka. Haman, Korun kenal lagi? Tu orang hebat belaka. Nama-nama ni nama hebat. Dalam Quran ada. Dia kata, mu Khawarij, berapa kali mu berdebat dengan laknat Haman? Kawan ni pun duk cari. Dia kata, ma la'annahu qat, tak pernah aku laknat Haman. Sebab orang tak teringat nak laknat Haman ni. Kalau Fir'aun jangan main. Akhir sekali mereka pemalu. Dia kata, Haman pun mu tak laknat, nak suruh Umar Abdul Aziz laknat orang tu hari ni buat apa? Bila sampai khabar ni kepada Sayyidina Umar Abdul Aziz, dia bertanya, ya Aun, kenapa mu sebut Haman, mu tak sebut Fir'aun? Dia kata, aku sebut Fir'aun bahaya, sebab Fir'aun ni terlalu jahat,
mungkin dia laknat Fir'aun, tapi Haman ni tengok, itu dia panggil isu, dia bermain dengan satu poin noktah yang boleh jadi orang terlepas pandang dalam masalah itu. Seorang pemuda mari maki orang depan Sayyidina Abdullah Ibn Mubarak. Nama apa tok guru ni? Abdullah Ibn Mubarak ataupun ulama salaf yang lain. Dia duduk maki orang tu, maki orang ni. Kata dia tuan guru ni, ya pemuda, mu pernah pergi berperang dengan Rom? Dia kata belum tuan syekh. Kamu pernah pergi berperang dengan Parsi? Belum. Mu berperang dengan puak Majusi? Belum. Dia kata masya Allah tabarakallah, Rom yang Nasara Kristian, puak-puak apa ni Kisra, puak-puak Majusi, semua api, semua selamat daripada kamu, tetapi saudara-saudara Islam kamu tak selamat daripada lidahmu. Mudah cerita dia. Masya Allah tabarakallah. Ini dipanggil uslub hewar yang menyebabkan kita rasa malu kita. Oh, kita ni orang Islam, kita baiking semua. Habis orang kita kutuk belaka. Betul tak? Tapi dengan orang-orang yang musuh Islam betul-betul, selamat mereka daripada kita, maka ini sangat berat. Akhirnya kita lihat kepada beberapa kemudaratan banyaknya berdebat, berjidal, duduk berbantah-bantah ni. Tanda yang pertama sekali, orang ni akan terhalang mendapat kebaikan. Ada orang yang masya Allah tabarakallah, ikhlas dia, memang dia tegur kita kerana dia tahu kita perlu kepada nasihat, betul tak? Tapi kalau kita rasa saya betul, apa salah saya, dia akan lawan. Kata di Imam Auza'i, seorang ulama salaf, "Iza aradallahu biqaumin syarran alzamahumul jadal wa mana'ahumul amal." Bila Allah Taala nak beri satu benda yang tak baik kepada mana-mana hamba dia, maka diberinya orang ni suka berbantah, suka berjidal, suka berlawan. Tetapi amalannya tak ada. Na'udzubillah. Yang kita naknya bila kita belajar, kita buat amal banyak, bukannya berlawan banyak, kan? Yang kedua, hirmanul ilm. Orang ni terhalang daripada mendapat ilmu. Satu cerita, kisah ni menarik. Daripada Ubadah Ibn Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbir bilailatul qadri. Malam Ramadan, Nabi nak keluar daripada rumah dia nak cerita bilakah Lailatul Qadar. Sekarang ni kita tahu dak Lailatul Qadar bila? Tahu? Siapa tak tahu? Siapa tahu? Saya nak seorang yang tahu. Siapa dia? Jangan bisik ya. Ajib. Dia kata 10 akhir Ramadan. Betul tak? Betul tak? Macam orang tak tahu hari kiamat bila. Bila hari kiamat? Jawab je. Hari Jumaat. Betul tak? Sekurang-kurang ada juga jawapan. Jangan duk iling pala saja. Kita pelajar-pelajar ni biar nampak kita ada sakafah, ada maklumat yang boleh kita sampaikan kepada orang. Bilakah hari kiamat? Hari Jumaat. Tarikh Allah Taala yang Maha mengetahui. Siapa tahu, kan? Bila Lailatul Qadar? 10 akhir Ramadan. Malam 21 ke 27, Allah Taala yang Maha mengetahui. Kan? Jadi kita buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia pergi ke masjid nak beritahu bila Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Dua orang di kalangan sahabat sedang berbantah dalam masjid. Nabi bila tengok, Nabi kata, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri." Aku keluar ni nak cerita kepada kamu bila Lailatul Qadar. "Wa innahu talaha fulan wa fulan farufi'at." Oleh kerana dua orang duk kelahi, Allah Taala angkatkan maklumat tentang bila Lailatul Qadar. Taklah sampai hari ni pun kita tak dapat kesan bila Lailatul Qadar, selain daripada kita tahu di akhir Ramadan. Nabi kata, "Wa asa an yakuna khairan lakum." Boleh jadi tak tahu tu lebih baik pada kamu. Sebab kalau kita tahu malam ni, miss dah semalam, tak pergi dalam masjid. Betul tak? Saya kalau boleh Ramadan ni, ada orang SMS, "Ustaz, pagi ni udara di tempat ustaz macam mana?"
Kan ada tanda-tanda Lailatul Qadar tu, esok mataharinya cerah, udaranya bagus. Saya kata ni soalan perangkap ni, mau tahu. Tempat saya ni memang udara ni confirm dah Lailatul Qadar semalam. Saya kata kalau Lailatul Qadar semalam macam ni apa? Tak apalah, kita slow-slow lah tarawih pun. Ini bahaya. Nabi kata, boleh jadi tak tahu tu lebih baik daripada tahu. Iltamisuha fis sab'i wat tis'i wal khamsi. Nabi kata mugi cari malam-malam witir, malam sebut malam sab', malam 27, 29, 25. Ini hadis ini dalam Al-Bukhari. Maknanya bila berpantah ilmu pun akan hilang, akan hilang. Yang ketiga, halakul umam. Binasanya umat yang terdahulu dengan sebab apa? Dengan sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum, biarkanlah apa yang aku tak cerita kepada kamu, hukum hakam. Sebab sahabat ni dia tanya banyak Nabi, tanya-tanya, akhir Nabi kata da'uni ma taraktukum, biarkan apa yang aku tak cakap. Innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya binasa dah orang-orang dulu daripada kamu. Su'aluhum wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, sebab mereka ni banyak tanya, banyak duduk cek dengan Nabi-Nabi. Ni kita tak lama kita akan menghadapi hari puasa. Puasa apa? Hari apa? Hari Arafah. Betul? Tahu belakang dah kan? Dah bersedia nak puasa? Bersedia nak puasa? InsyaAllah kata. Tapi masalahnya, dekat hari Arafah dia tanya pula, ustaz, kita ni hari Arafah ni, di Mekah je ada hari Arafah. Malaysia mana ada hari Arafah? Habis nak puasa ikut Mekah ke ikut Malaysia? Sudah. Ustaz dia tanya, kita duduk Malaysia, ikut Malaysia lah. Betul juga. Tanya ustaz lain pula. Ustaz dia kata, mana ada Arafah di Malaysia? Mekah, ikut Mekah. Kebetulan Mekah awal sehari daripada kita. Mekah semalam, hari di Malaysia, esok raya. Puasa tak puasa orang tu? Tak puasa juga. Akhir sekali, dia banyak sangat tanya, banyak sangat duduk berbantah, dia akan jadi macam lembu Bani Israel. Ingat cerita lembu Bani Israel? Macam mana? Dia tanya, hampir-hampir tak nak sembelih lembu. Betul tak? Jangan buat perangai lagi tu. Yang keempat, yurisud dagha'in wa qaswatil qulub. Banyak berbantah ini boleh menyebabkan hati kita akan jadi sakit hati dan menyebabkan hati kita akan tergoris. Aku tak kawan lagi dengan dia. Saya tak friend lagi dengan dia tu sebab ini dipanggil penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan kita jadi masalah. Yang kelima, hirmanut taufik. Orang ni suka nak mendapat taufik Allah Azza wa Jalla sebab dia tak nak dengar buah orang. Yang keenam, insyghalul qalbi anillah. Hati dia lebih sibuk nak berbantah daripada duk sibuk dengan mengingati Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuhnya, akan hilang kemuliaan dia sebab dia suka berbantah. Bila berbantah tak semestinya dia betul, tak semestinya dia menang. Maka apa yang kita dapat simpulkan di dalam perbincangan kita ini, bahawa marilah kita, di antara penyakit hati yang menyebabkan manusia lara, lalai, leka daripada Allah Azza wa Jalla ni, sebab kita ni suka berbantah dalam apa saja isu yang berlaku. Atas dunia hari ni isu terlalu banyak. Ni betul-betul air raya. Air raya majlis kita berkumpul keluarga. Tiba-tiba seorang ni panas enjin dia panggil. Duit 2.6 bilion belum jumpa lagi. Sudah. Bila timbul isu ni, ada yang menyokong, ada yang membantah. Akhir kali jidal, ketupat terbang, ukhuwah hilang, anak beranak berkelahi. Betul tak? Itu jelah. Azan. Jadi ini di antara, maka dalam isu ini, isu al-jidal ini, saya bagi dua perkara. Yang pertama sekali kita lihat, kalau isu ini terlibat dengan agama, kita tengok kita ni ada kepakaran ke tidak. Sekarang ni macam-macam orang cabar nak debat. Debat kan? Puak-puak liberal satu penyakit. Geng-geng ajaran sesat nak debat juga. Puak-puak Kristian nak lawan. Kumpulan Syiah, kita kena tengok. Kita ada kemampuan? Ada kemampuan? Bismillah. Kalau tak ada, jangan masuk. Sebab biasa orang berdebat, dia bukan nak cari kebenaran, tapi dia nak hentam. Dia nak jatuhkan kita.
Yang kedua, kalau isu peribadi yang tidak melibatkan jatuhnya maruah kita dan sebagainya, kecil-kecil ya, kita ambillah hadis tadi. Nabi kata ana zaimun, aku jamin nak bagi rumah fi rabadil jannah, rumah dalam syurga ini bagi orang yang meninggalkan berbantah-bantah walaupun benda tu hak dia tu benar. Jadi kita mengatakan perbantah-bantah ini satu sifat yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Taala jauhkan kita daripada sifat yang tidak baik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.